Dengan berkeliling di kawasan Lipo Karawaci, ratusan pemilik dan penyewa menggelar aksi protes kepada manajemen TMD. Para pemilik dan penyewa rumah toko merasa dirugikan dengan peraturan sepihak. Pemilik dan penyewa harus membayar untuk masuk rumah mereka. Pihaknya sudah melakukan mediasi untuk masalah ini, namun pengelola tidak menganggapi secara serius. Penghuni merasa dirugikan dengan peraturan yang baru di mana pemilik dan penyewa diwajibkan untuk membayar parkiran. Sebagai pemilik ruko yang selama ini demo berkali-kali masalah parkir, masalah fasilitas masuk, masalah kita fasilitas masjid pun tidak ada ya kan di perumahan. Jadi saya pikir hari ini adalah usaha mediasi dengan pihak TMD ya. Udah menelayakan surat pertama, tapi tidak digubris. Surat kedua tidak digubris. Nah, akhirnya dengan sangat terpaksa kami membawa ini ke karena yang lebih tinggi dalam hal ini ya ke instansi terkait. Saya berharap mudah-mudahan ya kan dengan kejadian seperti ini kita adalah aksi damai. Para pemilik rumah dan toko penyewaan mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan bila aksi tidak ditanggapi. Herman Arif, Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.